kita ketemu teman kita hari ini. Teman muda kita. Calon anggota Polri. Ya, namanya Samuel Antonius. Samuel Antonius. Samuel Antonius ini anak muda kreatif, anak muda yang bersemangat. Sudah berapa tahun tamat dari sekolah? Baru tahun 2019 atau tahun 2020 saya tamat. 2020. Berarti baru beberapa bulan yang lalu ya. Sam, saya panggilnya Sam ya biar lebih akrab. Kita selisih umur 2 tahun. Kalau kamu lulusnya baru hitungan bulan, berarti kamu belum sempat main-main kemana-mana ya? Belum, langsung ikut apa latihan-latihan supaya fisik kuat dan otak mampu. Samuel Antonius namanya. Sam, kenapa jatuh pilihannya ke anggota Polri? Karena ingin mengamankan apa wilayah untuk membimbing masyarakat yang lebih supaya lebih baik, keamanan, membanggakan kedua orang tua. Saya mengejar cita-cita emang dari SD kejar cita-cita jadi anggota Polri. Ternyata mulia ya cita-cita Samuel. Sam, ya. Kamu melihat polisi seumurmu nih, sepikiranmu saja. Kamu melihat polisi Indonesia itu seperti apa, Sam? Ya, banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Siap. Seperti pajak liar, ada yang mau apa besiping tapi dia minta uang lebih dulu sebelum ke pengadilan. Kayak begitu. Itu sebenarnya kurang baik untuk kami sebagai calon anggota Polri. Itu sebenarnya tidak patut dicontohi. Benar, salut buat anak muda, pemikiran anak muda nih. Sam, ya? Kalau kamu pilihannya tugas Polri itu mulia, ada saja oknum yang kadang-kadang menyimpang, ya. Nanti kedepannya kamu jadi polisi seperti apa, Sam? Ya, polisi supaya apa membina masyarakat lebih baik supaya tidak mengikuti apa seperti preman-preman itu, membantai preman apa semua. Untuk cita-cita saya menjadi polisi untuk provos, untuk bukan supaya polisi-polisi yang kurang baik begitu supaya ditiadakan lagi. Siap. Supaya masyarakat lebih sayang kepada kepolisian. Kebanyakan polisi rakyat sekarang kurang anu kepada kepolisian karena banyak oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Iya. Sam, kita lebih dekat nih, kita saudara sekarang. Iya. Sam, kamu berapa orang bersaudara? 4 orang. Kamu direstui untuk jadi anggota Polri? Direstui. Direstui ya? Iya. Didukung sama orang tua? Didukung sekali. Iya. Kalau ini ya, kalau suatu saat nanti kamu jadi Polri, kira-kira orang yang pertama kamu temui siapa? Kedua orang tua saya, karena dia membesarkan saya sampai bisa menjadi anggota Polri, polisi. Saya sangat bangga itu kepada kedua orang tua saya bisa mendidik saya, walaupun keluarga saya tidak sebagaimana-bagaimana juga di bawah, ya termasuk keluarga miskin lah juga keluarga saya. Kalau boleh tahu, kita saudara ini, profesinya orang tua? Petani. Tani ya? Iya. Berarti nanti kalau judulnya Samuel Antonius anak petani yang jadi polisi. Kebanggaan ya, Sam. Siap. Sam, yang terakhir nih. Iya. Kenapa kamu tidak memilih seperti teman-temanmu lain untuk kuliah dulu? Kalau bilang kuliah itu sangat menghabisi biaya. Lebih baik gak usah kuliah, membuka apa? Pekerjaan-pekerjaan, mencari pekerjaan apa kuliah itu sangat banyak juga ada S2 di kampung saya. Iya. Tapi malah menjadi petani. Iya. Dengan S2 itu kuliah juga kurang menjamin sih. Pendapat anak muda milenial Samuel Antonius untuk Dedi Sapa Teman. Terima kasih, Sam. Terima kasih. Boleh say hello untuk channel saya? Halo. Terima kasih. Body's high.